Guna mengkampanyekan olahan tanaman tradisional, Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan meluncurkan Gerhana Inhil, di mana kegiatan ini dimulai dengan kampanye dan layanan di 3 puskesmas, yakni Puskesmas Gajah Mada, Tembilahan Hulu, dan Tembilahan. Launching Gerhana atau Gerakan Sehat Tradisional oleh Bupati Inhil Muhammad Wardan menandai dimulainya kampanye konsumsi olahan produk tanaman tradisional sebagai inspirasi kesehatan masyarakat karena dinilai minim efek samping dan di sisi lain berdampak positif pada kesehatan. Gerakan Sehat Tradisional dimulai dengan kampanye dan layanan di 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Gajah Mada, Tembilahan Hulu, dan Tembilahan. Dan tentunya karena ini merupakan satu gerakan, saya mengharapkan tidak hanya beberapa puskesmas ini saja, tentunya nanti bisa dikembangkan. Kalau perlu semua puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri ini sudah juga ada gerhananya. Betapa obat-obat tradisional ini sangat penting sekali untuk dikembangkan. Tradisional ini, ya, karena yang tradisional ini sudah banyak ditinggalkan. Padahal itu bisa dilakukan secara mudah, kemudian juga hasilnya bagus asal kita melakukannya secara benar. Maka perlu pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara memanfaatkan, cara melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan ini secara tradisional. Berbagai produk jamu dan olahan tradisional turut dipamerkan dalam launching tersebut. Denny Arizal melaporkan.